Dua kak, oke. Okay. Jadi guys, hari ini aku mau main mystery box lagi yang katanya bisa dapat emas. Tapi kali ini aku mainnya di Gading karena lebih murah. Tuh sekali main cuma 50.000 guys. Yuk mari kita main. Aku udah siapin uang 200.000 yang berarti aku bisa dapat 4 mystery box. Nah ini uangnya udah aku masukin semua nih guys, totalnya 200.000. Sekarang mari kita pilih nomornya. Pertama kita pilih nomor 2 sesuai komennya Almira tadi. Abis itu next kita pilih nomor 43. Abis itu nomor 11 karena banyak banget yang request juga. Dan terakhir nomor 24. Nah udah 4 box deh. Kita ambil. Kira-kira dapat apa ya guys? Penasaran banget, ada yang enteng, ada yang berat. Yuk langsung aja kita buka kotak pertama nih guys. Kira-kira dapat apa ya? Wow, ternyata dapat ini guys, selfie ring light. Lumayan lah ya buat selfie. Next kita buka kotak kedua dan ternyata aku dapat kabel guys, sedih banget. Ya udahlah ya, nggak apa-apa, kita duduk kotak lagi. Kita buka yang paling berat dulu. Ini apa ya? Wah, ternyata ini dapat satu set gunting kuku. Lumayan lah ya. Nah ini dia guys, terakhir paling enteng. Kira-kira emas bukan ya? Wah apa nih guys? Ya ampun, ternyata headset. Ya lumayan lah ya guys, 200.000 aku dapat ini semua. Kapan dapat emasnya ya guys? Main lagi kan nih? Hey guys, dan sekarang Vandam sudah ada di Mall Arta Gading. Dan ternyata di Mall Arta Gading ada mystery box yang lagi viral itu loh guys. Kita langsung kucing aja yuk. Gue gak tau, penasaran sih, dan buka aja. Hey, gua, kayak gue ngeliatnya gimana gitu orang-orang. Karena Vandam penasaran dan ini kali pertama Vandam main mystery box, jadi langsung aja kita ke mystery boxnya dan katanya nozong loh guys. Gak tau, pilih gue nomor 14 tau. Karena nomor 14 adalah nomor keberuntungan Vandam, jadi kita langsung masukin aja duitnya ya guys. 50.000 rupiah, lebih murah daripada sebelumnya. Langsung kita tekan tombolnya 14 dan there, hadiahnya turun. Kita langsung buka aja, apa sih kira-kira hadiah di dalamnya? Berat dong. Berat loh. Serius? Yaudah buka. Dan karena hadiahnya cukup lumayan berat, jadi Vandam buka aja di tempat karena Vandam sudah penasaran apa sih hadiah dari mystery box ini. Dan ternyata Vandam dapat Bluetooth speaker. Wow, dengan harga 50.000 bisa dapat Bluetooth speaker. Dan kira-kira kita akan buka nomor berapa lagi ya? Langsung catatkan di kolom komentar. Hai guys, sekarang Vandam sudah ada di Mall Arta Gading dan kita akan putar mystery box kembali. Let's go. Kemarin itu ada yang minta main nomor 12. Kira-kira dapat apa ya? Let's go. Nah, karena ada yang request nomor 12, langsung aja segera kita ke mystery box-nya untuk main dan kita akan pilih nomor 12. Dan sekarang Vandam sudah ada di depan mystery box-nya, kita langsung masukkan uang aja dan langsung kita pencet nomor requestan kalian semua. Nomor 12. Dan Vandam langsung tekan aja tombolnya nomor 12. Tuh, lihat ya, nomor 12. Kok enteng ya? Karena hadiahnya jauh lebih enteng dari hadiah pertama, jadi Vandam gak sabar nih untuk bukanya. Ini apa? Dan Vandam dapat lampu tidur tempel. Ya, Vandam kira dapat emas batangan. Worth it gak sih guys menurut kalian semua? Nah, untuk kalian semua yang mau dipilih nomornya, langsung cantumkan di kolom komentar ya. Hai semuanya, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah ya. Gimana, udah dapet THR belum? Yang mau THR online dari Vandam, come on, komen. Tunggu 10 kali kita bagi-bagi THR. Dan sekarang kita akan kembali lagi main mystery box. Let's go! Karena ada yang minta main nomor 11 sama beberapa, sekarang Vandam main 2 kali. Let's go, kita langsung aja ke mystery box ya. Dan Vandam sudah ada di depan mystery box-nya dan sekarang Vandam masukkan uangnya, langsung kita tekan tombolnya aja nomor 11 sesuai requestan kalian semua ya guys. Dan kira-kira dapat apa sih? Semoga aja dapat emas di hari lebaran ini ya guys. Doain semoga dapat emas. Nah, kita akan belajar game. Udah berapa kira-kira hadiahnya apa ya? Let's go. Dan karena Vandam gak sabar, langsung aja Vandam buka di tempat hadiahnya. Dan ternyata Vandam dapat satu buah charger. Wow, keren banget, dengan harga 50.000 Vandam sudah bisa dapat charger. Kira-kira besok nomor berapa lagi ya? Cantumkan di kolom komentar. Hari ini aku diracunin sama temen aku lagi. Katanya di Plaza Indonesia ada mystery box gitu, permainan game cuma pakai duit 100.000 aja kita udah dapat nanti hadiah-hadiah menarik. Sumpah ini bikin candu sih. Nah aku udah di depan tempatnya, kita tinggal milih. Terus kita lihat dulu cara-caranya gimana. Setelah lihat, oke, kita sediain duitnya Marki Chop. Nah aku mau 200.000 aja, aku coba 100.000 dulu ya guys. Nah caranya itu tinggal masukin duitnya nih kayak transfer tunai, masukin duit kalian. Nah jangan sampai lecek, kalau lecek dia keluar lagi kayak aku tuh. Coba lagi yang kedua kali, semoga bisa. Oh my god, jatuh lagi, nggak bisa. Jadi harus benar-benar licin ya guys. Nah yang ketiga kali aku berhasil nih guys. Nah sekarang aku memilih nomornya berapa. Nah kebetulan tanggal lahir aku tanggal 14. Semoga hoki nih. Ayo kita coba angka 14. Bismillah, semoga aku dapat TV ataupun emas. Soalnya aku lihat ini viral itu bisa dapat TV sama emas. Aku berharap dapat TV atau emas. Semoga ada aja dapat TV ya guys. Oke kita tunggu. Tak jatuh. Ya udah yuk ambil ambil. Nah aduh berat apa ya guys.
Ayo kita coba lihat. Oh, aku dapat power bank, guys. Sumpah ini bagus banget literally. Oh my god, racun asli, parah. Oke, ini gue udah pegang uangnya dan gue udah di depan mesin. Langsung aja kita borong mystery box-nya. Di sini banyak yang request nomor 12. Langsung aja kita masukin uangnya dan pilih angka 12. Dan di sini gue mau ngabisin semua mystery box yang ada di angka 12 ini, guys. Nah, ini udah gue habisin angka 12-nya, langsung aja kita ambil mystery box-nya. Next, banyak yang request angka 45. Langsung aja gue masukin uangnya, terus gue pilih angka 45. Di sini sama, gue mau ngabisin semua mystery box yang ada di angka 45 ini, guys. Nah, ini udah habis, langsung aja gue ambil mystery box-nya. Nah, selanjutnya ada yang request nomor 3. Langsung aja pilih angka 3, tapi di sini gue mau ambil 3 box aja, guys. Selanjutnya ada yang request nomor 5, di sini gue mau ambil 1 box aja, guys. Selanjutnya ada yang request nomor 11, di sini gue mau ambil 2 box untuk nomor 11. Dan terakhir ada yang request nomor 41, di sini gue mau ambil 3 box aja, guys. Oke, langsung aja gue ambil semua mystery box yang ada. Dan ini total mystery box yang gue borong, guys. Selanjutnya kita buka semua mystery boxnya yuk, guys. Oke, buat yang box pertama, gue dapet kayak speaker gitu, guys, warna hitam. Dan ternyata gue kayak dapet voucher gitu, guys, free 1 milk tea. Selanjutnya gue kayak dapet dispenser mini gitu, guys. Dan gue juga dapet free milk tea juga, guys. Next, gue dapet MP3. Selanjutnya gue juga dapet powerbank. Abis itu gue dapet speaker lagi. Terus gue dapet kayak gunting kumbu gitu, guys. Dan ternyata setiap box itu dapet free milk tea, guys. Oke, lanjut, di sini gue kayak dapet holder HP gitu, guys. Next, gue buka, gue dapet kabel charger. Box selanjutnya gue dapet MP3 lagi, guys. Terus yang ini gue dapet powerbank lagi. Terus di sini gue dapet headset. Dan pas gue mau buka box ini tuh mirip box yang gue dapet emas gitu, guys. Dan ternyata gue beneran dapet emas lagi, guys. Jujur, guys, ini gue dapet emas lagi, guys, 1 gram. Cuma jujur, gue kaget banget. Terus dapet ucapannya juga, guys. Ini beneran gue 2 kali dapet emas dari mystery box. Sumpah, guys, makasih banyak yang udah pilihin angka. Oke, gue makin excited untuk buka box selanjutnya. Di sini gue dapet mouse, sama di sini gue dapet ring light. Oke, setelah gue berhasil dapet emas, langsung aja kita buka mystery box yang lainnya. Dan gue udah gak sabar untuk buka mystery boxnya. Box yang ini gue dapet ring light gitu, guys. Gue berdoa semoga dapet grand pass lagi. Terus di sini gue dapet kabel charger, terus dapet mouse. Next, untuk yang box ini gue dapet holder HP lagi, guys. Terus selanjutnya gue buka, gue dapet dispenser lagi. Terus box yang terakhir semoga dapat grand prize. Dan pas gue raba kayaknya bukan grand prize sih. Langsung aja gue buka dan ternyata gue dapet headset, guys. Dan tentunya setiap box dapat voucher milk tea, guys. Tapi nggak apa-apa banget, guys, karena di sini gue udah berhasil dapetin emas, guys. Nah, mystery boxnya udah gue buka semua dan ini hasil dari mystery box, termasuk emas dan juga voucher milk tea-nya, guys, free. Langsung aja gue menukerin semua vouchernya. Dan ternyata tokonya itu nggak jauh dari Arta Gading, guys. Nah, ini tokonya langsung aja kita tukerin. Di sini semua vouchernya gue kasih ke mbaknya. Dan ini semua minuman yang gue dapat dari mystery box. Seriusan, ini worth it banget dapat minuman, dapat hadiahnya juga, guys. Oke, sekarang gue udah di PI dan gue mau cobain mystery box yang baru launching hari ini. Dimana ya, guys, mystery boxnya? Oh, ini, guys, mystery boxnya di depan makeover. Nah, ini gue udah megang uangnya, langsung aja kita borong. Di sini ada yang request nomor 1, langsung aja kita masukin uangnya. Dan di sini sekali main 100.000, guys. Dan jujur, di sini mesinnya lebih sangnya gitu, guys, karena pakai touchscreen. Terus selanjutnya ada yang request nomor 11, langsung aja kita pilih nomor 11. Selanjutnya ada yang request nomor 26. Lalu di sini ada yang request nomor 29. Selanjutnya ada yang pilih angka 12, di sini gue beli 2 box. Selanjutnya ada yang request nomor 24. Selanjutnya ada yang pilih nomor 6, langsung aja kita pilih nomor 6. Next ada yang pilih nomor 20. Dan terakhir ada yang request nomor 7, guys. Nah, udah selesai, langsung aja gue keluarin semua boxnya. Terus kita unboxing deh, guys. Oke, sekarang kita unboxing semua mystery box yang udah kita borong. Di sini box yang pertama pas gue buka, gue dapet mouse gitu, guys, tapi kayak keren gitu. Lu lihat deh. Terus box selanjutnya pas gue buka, gue dapet smartwatch. Next kita buka box selanjutnya dan di sini gue dapet MP3 gitu, guys. Terus selanjutnya di sini gue dapet smartwatch lagi. Next di sini gue dapet mouse gitu, guys, tapi mouse-nya beda. Terus di box ini kayak berat gitu, ternyata gue dapet powerbank gitu, guys, warna putih. Nah, selanjutnya di sini gue dapet powerbank lagi yang kayak tadi. Selanjutnya di box ini, dan jujur ini boxnya bener-bener enteng banget, lebih enteng dibanding gue dapet emas kemarin. Dan pas gue buka, ternyata gue dapet TV, guys, 42 inci. Jujur ini gue ketiga kalinya dapet grand prize dari mystery box. Yaudah, langsung aja kita buka box selanjutnya. Di sini gue dapet powerbank lagi, tapi lebih bagus. Dan yang terakhir gue dapet JBL, guys. Nah, ini semua hadiah yang udah gue dapetin dari mystery box, termasuk JBL dan juga TV 42 inci. Terus di hari itu juga gue nukerin TV 42 inci, guys. Jadi gue lagi ada di Senayan Park, mau cobain mystery box yang baru hadir di mall ini. Dan mystery boxnya ada di depan Gyukaku, dan gue mau ngeborong sesuai requestan kalian kemarin. Nah, ini pertama ada requestan nomor 35, langsung aja kita beli angka 35.
Selanjutnya di sini ada yang request nomor 15, langsung aja kita pilih angka 15. Next di sini juga banyak yang milih angka 4, langsung aja kita beli angka 4. Selanjutnya juga banyak banget yang pilih angka 1, langsung aja kita pilih angka 1. Terakhir di sini ada requestan nomor 13, langsung aja kita pilih angka 13. Ya udah langsung aja kita ambil semua mystery box yang udah kita beli dan kita unboxing deh guys. Langsung aja kita unboxing semua mystery box yang udah kita borong. Dan ini untuk box yang pertama, sebenarnya agak berat sih guys. Dan ternyata gue dapet mouse guys, dan mouse-nya itu keren gitu guys. Lanjut unboxing ke box yang kedua, dan pas gue buka ternyata gue dapet hadiah yang sama guys, yaitu mouse yang keren tadi guys. Next, gue buka mystery box yang ketiga dan gue ngakak banget guys, karena gue dapet Tamagotchi ala lagi tuh guys. Jadi ingat waktu gue masih kecil sering mainin ini guys. Yaudah lanjut kita unboxing ke mystery box yang keempat. Dan pas gue buka gue dapet headset guys. Dan untuk mystery box yang terakhir ini berat banget guys, dan ternyata gue dapet holder HP gitu guys. Yaudah, dan ini semua hadiah yang gue dapet dari gue ngeborong mystery box di Senayan Park.